area belakang Discovery Park, guys. Bagian belakangnya dan di bawah sini ada rel, sini ada rel kereta jalur MTR. Chungking Circuit Sport Center. Park, Discovery Park. Nah, di situ, di sini tuh semua tebing-tebing juga. Jadi posisinya aku lagi di sini, teman-teman. Di bagian belakang Discovery Park Junwan. Keliling terus, keliling. Selamat datang di channel aku, Boraslet Channel, ya teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe dan baru melihat channel saya, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis. Silahkan di subscribe, di like, di komen, dan kasih pemasukan dan saran-sarannya dan kritikannya, saya tunggu. Jadi gratis, apa, subscribe itu kan gratis ya, sorry jadi salah ngomong, gak konsen itu sama ngeliat di depan. Jadi silahkan di subscribe aja biar gak ketinggalan video-video aku yang terbaru, dan ikuti terus aja yuk videonya aku. Aku lagi posisinya di daerah Discovery Park Junwan, Hong Kong. Biasa, saya masih membuat video di seputar Hong Kong. Dan sekarang aku udah di dalam. Ini di bagian koridor seluruh. Saya sedang menunggu seseorang, yaitu bos aku. Dia lagi pijat di ujung sana dan sebentar lagi udah mau keluar. Jadi saya sekarang lagi menunggu beliau untuk nanti jalan ke pasar. Jadi saya di luarnya mall ini, teman-teman. Tunjukin masuk bagian dalam, tapi enggak banyak ya, paling cuman sedikit saja. Jadi begini, saya lagi di sini. Nanti bos saya datangnya dari arah sana. Dia lagi spa. Dan ini mapnya untuk menuju. Saya sekarang berada di Discovery Park Mall. Thank you.
Swiss. Ada restoran bagian bawah, first floor. Ini saya nggak naik ke lantai atas sih. Aja dulu dan kita mau keluar lagi. Kita nunggu di bagian depan sana. Oke, kita ikuti terus lanjutannya. Depan, nunggunya di depan. Soalnya takutnya nanti dia nyari aku terus nggak ketemu. Jadi lebih baik saya yang nunggu di depan. Karena dia udah tua, udah nenek-nenek. Saya akan nunggu di bagian luar saja di sini daripada nanti nggak nemuin aku terus dia marah.